Alright, assalamualaikum, selamat petang. So hari ni kita tak ada trip untuk boating, memancing dekat sungai, sebab kita ada program 2 hari dekat Pekan. Kau ada program, saya ada program dekat Pekan hari ni. Jadi petang ni kita follow Sifu Ijan kita. Master lah sekarang ni. Sifu dah lama master lah sekarang. Ijan kita, dia akan bawa kita casting petang ni. Okay, jalan ni boleh lagi tanya lumpur kan? Jalan ni batas sepat. Akan tembuskan batas sepat. Jalan lama. Okay, kita tak pasti port kita di tapi dekat di kampung mana ni? Curug Paloh. Curug Paloh. Kita cubalah. Nampak macam yalah laju sikit arus. Tu pun dah ada kelibat orang casting. Kau dengar ni. Okey. Kau tengok. Port dah tinggal sikit. Alright. Oh, angin kuat. Kita kena turun ni. Adoi. Agak challenge sikit lah. So siapa-siapa yang ada masalah lutut, tak digalakkan lah. Kita nak ke sana Pagar Hijau sana. Kat sana spot kita. So nanti kita tengok apa yang ada kat sana. Alright, kita dah jalan kaki lebih kurang dalam hampir dekat 300 meter. So kita dah sampai dekat sini. Ni ada rumah rakit satu. Dan kalau nak tahu kat sana ada satu lagi rumah rakit. Rumah rakit tu kita boleh pergi sewa boat naik satu malam RM15. RM15 satu malam. Boleh duduklah mancing kat situ sampai puas. Besok ada boat akan ambil bawa balik. Hari ni kita bawa set UL je. So kita tak bawa heavy punya set. Sebab tak planning pun nak main heavy, memang nak main UL je. Okay, ni port kita. So area sini kita akan main sampai sana. Kalau air pasang lagi kan, kita kena cepat-cepat lagi sana. Takut nanti kena mengarut air pula. Biasa air pasang ni BBGT, senangin, ada lah ikan-ikan target. Alright, kita mancing dulu. Apa-apa nanti kita akan update kalau ada hasil, okay? Okay, kita balik semula ke kereta. Kita tukar spot lagi. So ni dekat bawah jambatan Curug Paloh. Ada camp PKN ni. Kat area sini ada dipanggil Tanjung Selangor. Tadi kita just casting sepanjang gigi air. So kalau nak tengok, boleh tengok sepanjang gigi air ni kita casting tadi. Dan kalau nampak sekarang dekat bawah jambatan tu pun ada orang mancing. Okay, dekat ujung sana ada rumah rakit yang saya bagi tahu tadi. Rumah rakit tu kita boleh menginap kat atas tu, dan banyak kemudahan yang dia sediakan kat atas tu. Bayarannya RM15 je. Jadi siapa-siapa yang datang ke Pekan, selain daripada nak pergi muzium, nak pergi tempat lain yang minat memancing, boleh try lah rumah rakit ni. Nanti kita cuba dapatkan contact number.
untuk rumah rakit ni. Dan saya sendiri pun cadang dengan master engineer kita untuk santai-santai lah, mungkin bawa family kot. So why sini kita panggil benda ni Muara Kuala, sungai, sungai tiga cabang. So ni dekat cabang dia lah ni, eh ni cabang dia. So ni cabang dia. Alright, jadi korang boleh tengok. Jadi kalau ada hajat nak atas sini, sila lah. Petani kita masih lagi kompau tapi belum berdarah. Kita nak cuba pergi satu lagi spot dekat Paya pula je. Kita try Paya, tengok kalau ada haruan ke apa-apa yang sudi makan gawang kita. Jom. Okay, kita dah sampai kat spot Paya kita. Ni bukan Paya kan, sebenarnya ni bendang. Silau lah. Kau boleh tengok belakang saya, ada mahu. Silau, ada mahu. Ni bendang. Hai. So kita kat sawah. Kita nak try main haruan. Kalau ada hasil sekejap lagi. Nampak ijen ni biasanya ni pakai dua rod sekali. Dia tak tamak tapi dia haloba je. Kita tengok kat gigi air ni apa ada. Tahu apa? Ada bang? Tak ada lagi ke? Mana? Baru sampai. Baru sampai? Tadi mungkin tak masuk dalam pemandangan kita, kat pekan sebenarnya ada sawah padi. So kita ada dekat sawah padi dengan benda ni. Ada. Okay, bye.